Okay, guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini gue melanjuti dari track album masing-masing dari album video yang Empathy guys ya. Ini lanjut ke yang judulnya My Love guys. Ini yang gue suka guys. Ini ada keterlibatan dari Itz guys ya, atau J dari Day 6 ya nih guys. Jadi menyatukan antara My Day dengan XOL nih guys. Seru nih guys. Oke, okay, gue akan react. Ini kayak di PHP-in juga nih kayak album-albumnya Itz nih guys ya. Durasinya 2 menit cuman 2 menit 54 detik guys. Sangat jahat di sini guys. Oke, guys, ini album dari Dio yang tetap di Empathy, yang the first mini album. Ini lirisisnya Huang Yubin, komposernya 220, which is gue udah follow juga kalau enggak salah di Instagram guys. Arrangernya juga 220, komposernya Itz nih guys. Ada Itz di sini guys ya. Komposer salah satunya juga ada Andreas Ringblom guys. Kenapa gue ngomong-ngomong kayak gini guys? Karena ini orang-orang yang belakang layar ini yang bikin juga salah satu kesuksesan sebuah lagu guys, bukan hanya dari vokalis guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini ibarat kalau lagi di Dragon Ball nih guys, ini lagi fusion nih guys. Oke guys, langsung aja kebanyakan basa-basi, ini Dio, My Love guys. Plok, kita dengar lagunya. Oke. Ini gitar listrik ini, rada beda ya. Sebelum-sebelumnya gitar akustik nih guys. Oke, I feel it. Oke, ini nuansanya lebih dark. Pertama kan lagu kedua kalau nggak salah, gitarnya dark kan guys ya. Ini lagu yang gue react nih, track keberapa. Kayak ketiga deh, My Love ini guys ya. Nah, My Love ini, vokalnya kalian perhatiin, lebih dark guys. Tone dari mikrofonnya guys. Ya karena ya, di mixing kan bisa kita buat tone karakter-karakter ini ya. Nah, vokalnya Dio ini rada di dark suaranya. Gitarnya pun juga nuansanya sedikit dark guys. Oke. Sorry, tadi kekecilan. Oh. Gila ya Dio ya guys ya. Dio tuh, dia bisa ya guys ya, masukin ke semua genre musik. Enggak, ini genrenya tetap sama, tetap stabil guys. Cuman kalian bisa gak sih ngeliat itu dari segi moodnya Dio membangun sebuah nuansa dari kayak, gue gak tahu nih liriknya guys ya, sekali lagi guys. Tapi seolah-olah dia membuat kayak sebuah cerita guys. Dia bisa menyampaikan sebuah lagu dengan kayak cerita guys. Cerita dinadain. Gak ada gambarnya guys ya dari tadi guys ya. Maaf guys ya, di tengah-tengah nih gue baru sadar guys. Maaf guys. Nah, itu dia. Gak bergerak juga sih. Oke, ini ada unsur Itz ya memang guys ya. 220 juga kalau gak salah juga komposer dari Day 6 ya sih, beberapa ya kan. Ya kan guys ya, kalau gak salah Mayri bisa bantu nanti di link di kolom komentar guys ya. Ini ada unsur EDM di sini ya. Dia soalnya pakai instrumen bassnya bukan bass ori guys ya, tapi pakai sub bass di sini guys. Kayak semacam sine wave di sini. Kan? Lihat permainan dinamika vokalnya Dio guys. Nyet. Kayak apa, kayak kalau gue bukan vokalis kayak, istilahnya kalau kayak di gitar kayak, bukan gitar sih, kayak viola, kayak apa, bukan crescendo apa sih guys yang naik tuh, ya itulah, nyet nyet nyet, mantul, mostly falset nih ya. Aduh, sustainnya dibikin mati, aduh enak banget guys. My Love nih ya, chop. Ya kan? Ya itu Itz banget tuh guys. Ada chop yang eow 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 eow. EXO juga make juga. Itu memang itu teknik umum generik lah guys ya. Tadi sore chopnya enak banget tuh. Dia ini lagu yang di sini guys. Ini lebih main ambience guys ya. Dia chord progression-nya sederhana, tapi dia lebih main mood ambience di belakang-belakang ya guys. Kayak ini contoh kayak vokal chop, lihat di nuansa di sini ya guys. Oh, nice. Gue juga suka penempatan perkusi di belakangnya. Prak 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 prak. Nih guys. Enggak ada itu, moodnya enggak bakal begini guys.
Ah, itu dia. Itu dia. Gile, gue ini kondisi cuma terang dari lampu ini guys. Ini kan sebenarnya ruangan gelap guys. Gila mood banget ya sambil merem denger lagu kayak gini guys. Jay sebenarnya untuk sebagai komposer kan dia juga nyiptain lagu beberapa lagu di Day 6 guys ya. Itu juga dia bisa kompos lagu itu juga lumayan bahaya sebenarnya guys. Ini kayak lagu ini nih moodnya enak banget. Kalian perhatiin dari beatnya, bassline-nya, gitar dia punya pattern sama vokal Kyungso, Dio ngalirnya gokil. Nadada. Asik ya. Tunggu guys. Ini guys ya. Ini bridging antara masuk dari hitungan verse ke chorus atau ref. Lihat moodnya enak banget nih guys. Ta-da-ta-da-ta. Nih. Yeah. Ini gila moodnya enak banget guys. Ta-da. Terus ini mungkin kalau dinyanyiin datar guys mungkin nggak terlalu enak, cuman Dio memakai teknik falset untuk ngambil oktav lebih tingginya guys ya. Lihat nih manis banget di sini guys. Namaya. Notasi gitarnya juga teng tak papapam itu udah manis banget. Gue nggak tahu J ngambil apa bukan guys ya. Tuh. Oke, okay, kesini. Ini benar nih guys. Ini Jay ini melibatkan dia punya apa ya teknik composingnya juga kali guys ya. Ini moodnya gue berasa banget di album-album It's nih guys. Teng, asik. Oke. Okay. Gila irit banget. Enak banget Dio di situ. Ini gue nggak tahu guys ya. Gue sering ketemu vokalis untuk rekaman guys ya. Tapi gue nggak tahu nih dia di depan mikrofon. Gue penasaran. Gue pengen ketemu orangnya langsung guys. Nyanyinya seperti apa sih dia rekaman di dalam studio guys? Di sini nih. Ini yang di sini guys. Kok bisa? Kok bisa se-smooth itu guys ya? Halus banget guys. Tuh. Ya. Yeah. Wow. Nice Dio, nice Dio. Oh. Eh, chord-nya. Wow. Sentuhan belat ada di sini ya. Nah. Oh. Ini gue suka sama ref-nya guys. Ada sedikit berbau-bau R&B tapi ada nuansa balladnya, pop-nya kental. Ini enak banget guys. Kopi susu lah ini. Bagian percussion itu yang bikin kita joget sih guys. Tuh, cek cek cek. Pa-pa-pa-pa. Bass line-nya juga asik. Oh, nice. Kan? Chord terakhirnya tetap ya. Abis guys. Wow. Ini seru nih guys. Ini, tapi gue suka sama bagian ref-nya guys. Itu catchy parah. Itu sangat ngepop banget guys. Itu pop, populer banget guys. Lagu, apa dari segi komposisinya, konfigurasinya juga minimalis banget guys. Cuman mereka lebih kayak gue bilang tadi, mereka lebih main ke sound, ambience, mood, vokal Dio. Jadi ditemenin tuh kayak lebih ngayal tuh enggak? Dengerinnya merem nih, enak banget lagu kayak gini guys. Judulnya My Love lagi. Ampun deh, pilihan-pilihan untuk title-title track-nya juga enggak main-main yang mereka milih guys ya. Ya gue gak tau ada kata-kata my love, tadi gue gak perhatiin, sorry guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Nanti gue akan react lagi, sisa-sisanya lagi guys. Oke guys, thank you for watching, bye-bye, ceplok.